Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Amalan ini sangat mudah untuk diamalkan dan sangat ampuh bagi Anda yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Amalan ini bisa membuat target yang Anda cintai menjadi tergila-gila dan mengejar-ngejar Anda. Dia tidak akan mau kehilangan Anda. Maka dari itu, gunakanlah amalan ini dengan baik dan hanya untuk orang yang benar-benar Anda inginkan. Karena jika Anda sampai salah target, maka Anda sendiri yang akan menyesal karena efeknya si target sudah tak mau lepas dari Anda. Namun perlu diingat, jangan gunakan amalan ini untuk memainkan hati seseorang. Karena apa yang Anda perbuat, maka Anda juga yang bertanggung jawab atas dosa yang Anda lakukan. Lalu seperti apa doa dan tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan ini sudah teruji keampuhannya dan juga bisa diamalkan bagi siapa saja, baik pria ataupun wanita. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kita langsung saja. Berikut ini adalah tata cara dan doa yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib abdaka hadza ila ibadikal mu'minin wa habib ilal mu'minin. Artinya, ya Allah, jadikanlah hambamu ini dicintai pada hati yang beriman dan jadikanlah mereka mencintai orang yang beriman. Bacalah amalan ini sebanyak 3 kali. Dan tata cara mengamalkannya ialah Anda berwuduklah terlebih dahulu. Setelah itu Anda baca amalan ini sebelum tidur di malam hari.
Setelah selesai membaca, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hajat Anda pada si target, sambil sebut nama lengkapnya sebanyak 7 kali dan bayangkan wajah si target. Amalkan amalan ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan, insya Allah target yang Anda inginkan akan jatuh cinta dan tergila-gila pada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.